Desa Purwodadi, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, memperingati hari jadi ke-31 pada tanggal 17 Juni 2023 yang bertempat di lapangan sepak bola Desa Purwodadi. Acara yang dihadiri langsung oleh Bupati Pulang Pisau, Uji Rustatinarang, dan Ketua DPRD Haji Ahmad Rifai, dan beberapa anggota DPRD berjalan sangat meriah. Dalam perayaan hari ulang tahun Desa Purwodadi yang ke-31 ini, berbagai perlombaan dan atraksi ditampilkan, di antaranya lomba senam kreasi, lomba rias tumpeng, kuda lumping, pencak silat, dan ada juga festival kambing. Masyarakat nampak tumpah ruah menghadiri dan menyaksikan acara tersebut. Lucia Mahrani selaku kepala desa merasa bangga dapat melaksanakan kegiatan hari ini, yaitu hari jadi desanya yang sudah berusia 31 tahun. Namun, baru yang pertama kali dirayakan. Lusiam juga berharap semoga ke depan bisa lebih ditingkatkan lagi sehingga Desa Purwodadi bisa menjadi yang inovatif dan menjadi desa yang lebih maju lagi. Coba mengemas kegiatan sesuatu yang baru, yaitu ada senam kreasi bersama ibu-ibu PKK dan juga kontes kambing yang cukup antusias masyarakat di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini. Harapan untuk di 31 tahun ini apa nih? Harapannya di usia 31 tahun ini kami dari Desa Purwodadi dapat memberikan kontribusi yang terbaik di desa dan juga terus berbenah. Semoga di usia yang 31 ini semakin dewasa ke depannya dan juga dapat menjadikan Desa Purwodadi ini menjadi desa yang maju. Nah, ini kan ulang tahun yang pertama ya. Ulang tahun pertama artinya mendorong digelarnya ulang tahun 31 tahun ini seperti apa? Yang mendorong tentu kita melihat ulang tahun ini belum pernah dilaksanakan, kemudian juga melihat potensi yang ada, terutama di sektor peternakan yang luar biasa, makanya kami memberikan wadah untuk para peternak untuk sama-sama belajar bagaimana melihat potensi peternakan yang ada di wilayah Kabupaten Pulang Pisau. Dari Kabupaten Pulang Pisau, Sadio melaporkan.